Halo teman-teman, selamat datang di channel Rico Star. Saat ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman suasana jalan di Desa Tolombukan, Molompar, Mundung, dan Tombatu. Tombatu adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Minahasa Tenggara yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara. Sebelum pemekaran, Kecamatan Tombatu terdiri dari Desa Molompar 1, Molompar 2, Kuyanga, Tombatu 1, Tombatu 2, Tombatu 3, Betelen, Mundung, Mundung 1, Esandom, Winorogian, dan Tonsawang. Letak Tombatu berada di selatan Gunung Soputan, sekitar 15 km dari ibu kota Kabupaten Ratahan. Nama tua Tombatu adalah Taun Danau, artinya daerah yang banyak air. Terdapat beberapa danau, yang terbesar adalah Danau Bulilin. Tombatu memiliki sebuah danau kecil bernama Bulilin. Dulu Danau Bulilin adalah tempat mandi anak-anak Tombatu, tetapi sekarang sudah menjadi tempat memelihara ikan yang disebut karamba. Penghasilan masyarakat Tombatu seperti Minahasa pada umumnya adalah kopra, cengkeh, dan vanili. Pada awal tahun 2000, banyak persawahan di Tombatu yang sudah diuruk dan dibangun rumah penduduk. Apalagi ke Polong, ke arah Tonsawang, persawahan luas bernama Sisim telah berubah menjadi perkampungan. Tanah Tombatu rata-rata subur karena daerah terletak di daerah pegunungan. Suhu rata-rata kurang lebih sekitar 25-30 derajat Celcius. Ekonomi penduduk terfokus kepada pertanian berupa kopra, cengkeh, vanili, dan rempah-rempah. Tombatu juga mempunyai tradisi gotong royong yang disebut Mapalus. Anggota Mapalus dalam jumlah puluhan disebut Kelub. Kelompok Kelub tersebut biasanya membangunkan anggota mereka pada pukul 3 subuh dengan menggunakan tuter atau terompet. Suara terompet tersebut akan membangunkan masyarakat seluruh kampung. Anggota Mapalus segera bangun mempersiapkan diri untuk berangkat ke kebun. Dalam perjalanan ke kebun, mereka berjalan berjejer yang diiringi dengan berbagai alat musik seperti tambur, gendang yang dipukul secara berirama oleh 4-5 orang. Pada tanggal 28 April tahun 2010, Kecamatan Tombatu dimekarkan menjadi 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Tombatu, Kecamatan Tombatu Utara, dan Kecamatan Tombatu Timur. Kecamatan Tombatu terdiri dari Desa Tombatu, Desa Tombatu 1, Desa Betelen, Desa Betelen 1, Desa Kali, Desa Kali Oki, Desa Tombatu 3, Desa Tombatu Timur, Desa Tombatu 3 Selatan, Desa Tonsawang 1, dan Desa Pisa. Oke teman-teman, selamat menonton ya. Thank you.
teman-teman, sekian dulu ya video dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan tekan tombol lonceng ya. Terima kasih.